Apakah Anda sering merasa stres atau kecewa ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan? Temukan cara-cara praktis untuk mengelola ekspektasi Anda dan menciptakan pikiran yang lebih damai dalam video ini. Mengetahui bagaimana cara mengelola ekspektasi adalah kunci untuk menghindari stres dan depresi. Strategi mengelola ekspektasi, selipkan rasa humor. Memaafkan diri sendiri. Berpikir dengan fleksibel. Cari sisi positif. Jadikan kegagalan sebagai peluang baru. Kebahagiaan tidak hanya berasal dari ekspektasi yang terpenuhi, tetapi juga dari hal-hal sederhana di sekitar kita yang sering diabaikan. Strata menaruh harapan yang terlalu besar pada orang lain hanya akan meningkatkan risiko kecewa. Jangan biarkan pendapat negatif orang lain mengganggu pikiran Anda. Temukan kedamaian pikiran dan kesejahteraan mental dengan mengaplikasikan strategi mengelola ekspektasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah hari ini untuk menjadi lebih damai dan bahagia.